jam 6-an saya berangkat siang. Setengah 7 itu ke pasar itu mau izin dulu boleh ke pasar apa tidak. Bu, berarti di Bu, jam berapa Bu kejadiannya sama yang disekap? Jam 1:30 sampai jam 4. Pencurinya nyongkel pintu rumah ini? Semua pintu ternyata dicongkel, rumah di depan juga. Sebenarnya tadi belum ke depan. Sampun. Iya, dicongkel. Ada, tapi nggak ngambil kunci. Ada bunyi-bunyi, lantas sampean bangun. Iya, ada bunyi kok. Ceklek, keras banget. Apa? Saya pikir apa? Ada kucing ini ikannya anak saya itu. Itu anak saya. Apa Bu? Ikanku dimakan kucing ah. Terus dia lihat ada orang jalan. Lantas berapa orang Bu? Sampean? Berapa orang? Terus, aku dia lo, apa mbak iku kok anak uang mbak, ternyata orangnya sudah lo, kok anak uang bisa melebu. Ternyata orangnya wis itu pakai senjata Bu. Semua Bu, yang masuk tadi bawa senjata. Bawa senjata apa maksud? Ya, cuma bawa. Saya enggak berapa ini, cuma yang saya lihat ada yang pisau, gergaji, terus obeng besar yang kayak linggis itu loh. Tapi ada pegangannya segini. Lantas sama yang di ini Bu, di bungkam. Sekap atau gimana? Di ya, sekapnya berapa? Karena ini? Saya teriak, apa kok bahas, apa kok masuk? Terus orangnya megang tangan saya, dilaban. Biar enggak teriak maksudnya. Terus anak saya yang besar ini, loh iya. Apa Bu? Loh siapa sampean? Anakku bilang gitu. Aku iki rampok kamu diem mau. Nanti kamu itu tak bunuh loh, lek kamu gak diem. Terus akhirnya dilakukan pisan karena teriak okay. Terus yang ini. Kalau yang kecil ketakutan gak ngomong apa-apa wes, jadi gak diapa-apain. Di tali juga tangannya Bu? Iya lah apa-apa, ya itu tadi diikat semuanya tangannya. Enggak, enggak ngambil apa-apa, orangnya bilang saya enggak mau ngambil punya ibu apa-apa, enggak mau ngambil punya orang, enggak mau nyakitin orang, tapi kalau ibu diam. Jadi saya keluar cuma mau apa? Mau ngambil milik negara. Uang milik negara cuma ngomong gitu. Kalau Pak Di dilukain apanya, Bu? Tangan. Ini lembak karena kena ikatan. Jadi merah-merah, gosong-gosong terus ini ya. Nih ada apa? Sampai apa kayak lubang. Jadi yang disekap sama dulu jenengan dulu, terus kemudian putri jenengan, terus baru Pak Di. Putra jenengan baru Pak Di terakhir. Loh, bukan, yang dua ke sana, yang dua di sini ngikut bapak. Oh, oke. Okay. Itu mungkin soalnya tahu-tahu sudah. Tahu-tahu sudah terikat. Iya. Jenengan juga diikat, Bu. Enggak sampai diikat sih, soalnya kan anak saya itu jangan diikat Pak, anak saya ini autis nanti tambah. Gimana mau telepon orangnya? Teleponnya langsung diambil. Diambil, tapi bukan diambil di bawah enggak, disembunyikan di kamar yang kosong itu. Tapi disuruh kumpulkan nggih. Iya, disuruh. Empat pelaku ini memakai tutup muka atau seperti apa, Bu? Iya, pakai ini. Pakai. Enggak kelihatan berarti wajah-wajah mereka ya. Ya cuma kelihatan mata. Ininya saja kan pakai topi terus ini. Kira-kira berapa umurnya? Aduh, saya orangnya tinggi, orangnya yang gimana? Ini loh orangnya. Ya tinggi sama lepas lah nggih. Waktu itu jadi enggak berani telepon. Iya, wis pokoknya takut anakku diapa-apain. Lah aku sih wis tuwek enggak apa-apa. Nggih, Bu. Cuman bapak yang diikat. Semuanya. Iya. Bapak diikat. Yang melepaskan berarti jenengan paginya itu. Iya, sudah orangnya sudah enggak ada itu yang melepaskan anak-anak saya bingung nyari telepon mau ngabari siapa gitu. Bu, langsung Pak Agusnya ditolong siapa? Pak Agusnya apa? Di dalam bagasi mobil kan? Iya. Terus dia ngelundung. Terus mencolot ke satpam situ sebelah. Ke satpam teman ya, minta tolong. Berarti bagasinya enggak ditutup itu? Enggak. Bu, pelakunya 4 atau lebih, Bu? Aduh, saya enggak tahu, Mas. Soalnya yang saya tahu itu cuma 2 ke sini. Dua, yang ya. Tahu persis itu Pak Agus. Bu, Pak Di namanya lengkapnya siapa di sini? Suyati. Umur berapa, Bu? Itu bapaknya jenengan Pak Suyati. Kalau ini 79 apa berapa gitu loh. 70 lebih, Pak. Yang disekap dulu itu Pak Suyati baru sampean gitu. Ini ya, yang 2 ke sana kayaknya
saya enggak tahu soalnya saya enggak sempat ke sini. Jadi di situ sudah enggak tahu yang terjadi Bapak di sini itu enggak kenapa enggak tahu.